kemana Mang itu? Oh, ke bawah, balik lagi. Hah? Yuk kita lihat ya. Yes. Sekarang kita mau ke taman safari ya. Let's go. Let's go. Shit. Macet. Waduh. Pak. Ini lagi apa nih? Kok macet ya? Penutupan, Pak. Jam 8 pagi. Oh, sampai buka. Jam 12. Anjir. Jam 12 nanti normal, Pak. Dibuka arah. Waduh, saya mundur aja deh. Nanti aja saya keluar. Gila. Gak bisa keluar deh, lihat macet. Tadi itu tutup jalan deh, gak boleh naik. Apa sih? Tuh. Sampai jam 12 tadi tuh polisi ini loh. Ini pada di situ macet. Gila deh, itu macetnya benar-benar berhenti, Dek. Oke okay guys, habis istirahat sebentar, sekarang udah jam 12 nih ya, udah mulai buka ya sayangnya. Mulai buka, sekarang mau ngapain? Kamu di belakang ya?
Oke, Kano, yuk kita jalan lagi ya. Belum nyampe ya, bukan belum, bukan yang belum buka tapi belum nyampe. Oh, ke bawah aja, sana. Enggak, nanti kan habis ini dibuka terus gitu. Ini belum kebuka nih, tapi nanti sebentar lagi kan kita tuh turun di bawah. Di situ kita udah ngerasain yang dibuka terus. Mana? Dek, lihat deh macetnya, Dek. Kalau nggak percaya, lihat tuh. Gitu doang itu terus sampai sana, lihat. Jangan sampai sama safari, jalan. Mending jalan lagi. Stuck dia. Oke, guys. Seperti kalian lihat, masih macet. Gila, macet banget. Wow. Ya udah, kita di sini aja santai-santai hidupin pakai AC aja deh, karena udaranya gak dingin sih, cuman nggak terlalu dingin juga. Oke, okay. Ada angin. Guys, nah saya mau sholat dulu ya. Habis masih nunggu juga nih, udah jam 12, jam 1 malah. Oke, kita sholat dulu deh. Oke, okay guys, saya mau ambil wudhu dulu ya. Ya. Nah, ini enak sih. Bisa ambil wudhu. Oke. Okay. Tinggal kaki. Yes. Oke. Okay. Dah, matikan pompanya. Tinggal ngeplap deh. Ambil ininya dulu, sejadah. Bawa air. Zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Allah Rahmanirrahim, Malik yaumiddin, kana budu wa ya kana stahin. Nasratu mustaqim. Sekarang kalau dilihat udah berkabut ya guys. Kita masih parkir di puncak pas. Karena apa? Karena masih satu arah, masih macet. Tapi kita di dalam sini santai-santai karena kita udah buat teh. Dan nanti kalau nggak ada makanan kita makan ini. Yuk kita lihat persediaan makan kita. Ini ada tuna ya, tuna deho. Ini dari teman saya Gatot,
pilot masih terbang di Garuda di Kebiak. Kita mau coba kalau misalnya kita stuck. Jadi tenang aja. Kita stuck makin senang. Nih lihat Kano duduknya. Kano. Eh, lagi main apa sih? Mainannya pesawat terus dia, guys, tuh. Ini stealth-nya. Iya, deh. Lagi landing stealth dia. Nah, si Kano pilot. Sayangan papa. Guys, lihat. Susan masak Indomie akhirnya. Masak mie deh. Habis kelamaan nih, udah jam berapa nih? Sampai jam 2. Masih belum jalan juga kita. Udah mulai pas bikin malah jalan. Hujan lagi. Ya. Oke, seru nih masak-masak di mobil. Deh, udah bersih kan semuanya? Oke, kita jalan ya. Yes. Lancar jaya nih. Udah lancar jaya nih sekarang. Masih ya, sisa. Nah guys, masih macet juga rupanya, tapi kita enjoy sih, yang penting Kano udah makan. Walaupun cuma makan mie, tapi mie itu kita bolehin ke dia karena makanan camping, emergency. Puncak Asri ini bagus nih, San. Taruh ke sini aja kali ya. Mau, San? Sapo tahu, puyung hai, itu ada puyung hai, San. Guys, kayaknya kita mau makan di sini aja deh, di Puncak Asri. Nah, pemandangan di sini juga bagus. Itu aja dong. Oh, boleh. Guys, kita makan di sini lumayan lah. Tapi di sini tuh makanannya mahal ya. Harganya sampai sama kafe-kafe besar. Sama kayak restoran Puncak. Iya. Tapi ya terpaksa juga kita makan karena lihat cara macetnya, masih macet duluan, belum terurai. Kesian banget. Ini mendingan kita mampir dulu deh. Thank you.
macet lagi sana. Beradu guys, beradu. Bener-bener gila. Nah, gak ada yang buka tutup, jadi bener-bener gila. Lihat, keadaan. Sadis nih guys. Kita dari pagi nungguin turun, itu gak dapet-dapet. Tapi sekarang pun akhirnya beradu nih. Kita jadi udah berapa jam di sana? Untungnya kita di rumah mobil ya guys. Dari jam kita break, makan, terus dari makan pagi itu kita udah gak bisa naik tuh ya, disuruh nunggu sampai jam 12. Pas jam 12 kita ternyata keluar masih macet sampai jam berapa? Sampai jam 1. Akhirnya kita jalan setengah jam 2 jalan, tapi jalan juga cuma sedikit sampai kita akhirnya makan. Nah, jalan lagi stuck lagi sekarang. Jadi bayangin, gila. Saya gak mau bayangin kalau iya, nyalain sirine Anda. Tapi ini ternyata tidak ada sama sekali. Nah, nggak ngebayangin ke mereka yang sakit perut atau pentitis. Mobilnya udah nyampe sini, Pak. Berarti udah dibuka dari tadi mobilnya. Iya, udah jadi beradu kita nih. Tapi kan nggak seharusnya udah dibuka, orang di atas masih macet. Iya, nggak ada yang... Bener-bener deh. Macet lagi, hujan udah berhenti tapi macetnya masih total nih. Kalau ini macet jalan sih, tapi jalannya cuma sedikit demi sedikit gitu. Setiap jam, setiap menit kira-kira 5 meter. Ini ngabisin waktu juga nih. 12 jam di jalan. Dan ini udah 10 jam sebenarnya. Tapi yang berarti juga guys, jam 7. Nah, sekarang sudah mulai turai. Masih di daerah Sabuah.
15 menit dari yang tadi. Sekarang kita sudah sampai di tol ya, tinggal masuk ke rest area. Jadi rest area yang di Bogor saya lewati karena saya rasa masih kuat. Nah, sekarang kita akan masuk ke rest area yang kedua. Guys, setelah tidur sebentar di rest area nih, oke, kita lanjutkan perjalanannya. Susan sama Kano masih pada tidur sih. Oke, guys, akhirnya kita sampai juga di rumahnya. Mansion. Nah, lihat sekarang di belakang masih pada tidur. Terus pada tidur di kamar. Oke, thank you semua ya for watching. Nah, guys, sampai kita sekarang ya, cabut. Mati lampunya, jadi kita tutup ya, restor. Oke, kita bos pagi dan kita beres-beres. Hai, yuk, baru bangun. Enak ya? Jangan. Enak bobo ya? Jangan videoin. Lucu banget.